Subhanallah ala nama khalaqallah subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Zaki Kabua. Kali ini kita berada di Kampung Cikoning, yaitu untuk melanjutkan penelusuran. Di episode 1 kita telah melakukan penelusuran dengan judul Di Balik Kampung Budaya Cikoning. Dan untuk episode kedua ini, kami akan melaksanakan ziarah kubur ke makam karomah Syekh Salim yang berada di Kampung Cikoning, Desa Sari Mukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kapnya lah. Kap. Kapnya nak ada. Kapian. Mandi di air keramat. Setelah kita mandi, kita merasakan ada sesuatu yang begitu menyentuh ya sama tubuh kita. Kita minta hakikatnya kepada Allah, syariatnya kita dari sumur ataupun dari air keramat ini.
Ustadz dan juga santri-santri dari Pondok Asalam akan melanjutkan ke makam Karomah. Kita juga sudah ada Ustadz D. Beliau merupakan salah satu cucu dari Syekh Salim, yang mana Syekh Salim itu merupakan tokoh penyebar agama Islam, khususnya di Cikonek, umumnya di daerah Garut. وعملاً متقبلاً ورزقاً واسعاً حلالاً متبركاً وصفاءً من كل داء وزوجةً صالحةً وأولاداً صالحاً بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه آية القرآن والأذكار النبوية وبجاه الصلاة على النبي وبجاه شهر المعظم شهر الشام وبكرامة صاحب هذا المقام وبجاهي أم القرآن الفاتحة الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله على دعم ما رجعناهم يوم بكر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بشيء من علمه إلا بما شاء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عزيز عليه ما أنتم عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وذريتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تهدمنا دين بكرامات الاولياء والشهداء والصالحين ومقاصده. بالمصطفى Salim ini mempunyai keturunan yaitu 8 orang, 8 anak ya, seperti yang sudah dikatakan sama Pak Ustadz ini.
kalau laki-laki berapa? Laki-lakinya berapa ya? 5. Laki-laki 5, perempuan 3. Dan yang 5 itu ada di Kampung Budaya Cikone. Dan yang 3 mereka bisa dibilang hijrah ya. Ya, hijrah di Bubulang. Dan Ustadz ini merupakan salah satu keturunan dari anak yang bungsu, ya, yang bungsu terakhir. Anak yang terakhir yaitu Bapak Ajengan Abdul Muhyi. Jadi Pak Ustadz Abdul Muhyi ini merupakan salah satu putra dari Bapak Sambas, Haji Sambas, ya. Dan Bapak Haji Sambas itu merupakan putra bungsu dari Syekhuna Salim atau Syekh Salim. Nah, di sini juga yang ada di sini merupakan keturunan-keturunan dari Syekh Salim. Alhamdulillah, barusan kita sudah melaksanakan ziarah ke makam Syekh Salim yang berada di Kampung Cikoneng, Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Kemarin-kemarin kita sudah membuat video yaitu di balik keajaiban Kampung Budaya Cikoneng. Nah, di balik keajaiban itu ternyata ada seorang tokoh penyebar agama Islam khususnya di Cikoneng, umumnya di Kabupaten Garut. Dan Syekh Salim itu merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam. Mudah-mudahan aja dengan adanya makam karomah di Kampung Cikoneng ini bisa memberikan yang terbaik dan menjadi barokah untuk kita semuanya, khususnya yang ada di Kampung Cikoneng. Demikianlah perjumpaan kali ini mengenai tentang ziarah ke makam Syekh Salim atau silsilah makam Syekh Salim yang berada di Kampung Cikoneng. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.